PSSI dan PT LIB bakal menggelar turnamen pramusim jelang digulirnya Liga 1 Indonesia. Turnamen yang bakal dimulai 11 Juni itu akan diikuti kontestan Liga 1 2022 dan dilangsungkan di 4 kota, yakni Solo, Samarinda, Bandung, dan Malang. Menariknya, dua tim asal Jawa Tengah, Persis Solo dan PSIS Semarang tergabung dalam grup A, sehingga bakal memunculkan derby Jateng yang bakal seru dan panas, mengingat sejarah pertemuan kedua tim. Tak hanya di lapangan hijau, hawa panas juga bakal menjalar kedua kelompok supporter, Laskar Samber Nyawa Snack dan Panser Biru. Sejarah mencatat saat final Kapolda Jateng Cup 5 Juli 2015 silam yang mempertemukan PSIS versus Persis Solo diwarnai bentrokan hebat antar kedua kelompok supporter, baik di dalam maupun luar stadion. Aparat keamanan yang saat itu meredam rusuh akhirnya berhasil mengevakuasi seluruh supporter Persis melalui jalan tol pada tengah malam. Peristiwa itu menjadi catatan betapa panasnya pertemuan Persis Solo dan PSIS Semarang. Kita tentu tidak ingin derby Jateng diwarnai dengan aksi brutal supporter kedua tim seperti kejadian 7 tahun silam.